Pengrajin senapan angin anu pernahna di Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, numbrakeun pihakna tieuseun pesanan tepi ka penghasilanana Nyi Rorot Batan Sasari. Cek pengrajin eta hal teh karandapan ti saprak mahabuna sesalat COVID-19 di sakuliah Indonesia. Pengusaha serta pengrajin senapan angin di Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang nandangan rugi alatan sasarat COVID-19 anu tepi kakiwari tacan keneh pungkas. Padahal mangpirang tarekah dilakonan, sangkan usahana bisa tetap dikereyeh selesai jina ku cara dagang secara online. Cek Ketua Senapan Angin Bina Karya Cikeruh Idih Sunaedi, sanajan tiisin pesanan, tapi ka oplah dagangan anak Nyi Rorot, tapi pihakna salawasna nyorang panalingaan ka sakumna anggotana, sangkan henteu ngarempak jalur anu disapukan babarengan, kawas nyin senapan anu dipahing legalitasna. COVID-19 ini memang dampaknya memang sangat besar sekali terhadap senapan angin. Ya sekarang mah kalau dikatakan lumpuh mah tidak lumpuh 100%, tapi hampir-hampir 50% sekarang senapan angin itu kurang peminatnya sekarang. Mungkin melihat situasi dan kondisi ekonomi masa kiri sekarang mungkin itu. Pasokan memang seluruh Indonesia dari Aceh, dari sampai ke Irian itu sudah masuk. Sulawesi Kalimantan itu sudah masuk dari ke sana. Samalah pihakna mayeng nyorang koordinasi jeung pihak Mabes Polri keur nyinglar hal anu henteu dipikahayang. Yang berikutnya kami dari Mabes Polri ini melakukan sosialisasi undang-undang dan peraturan Kapolri tentang senapan angin. Gunanya lah untuk mencegah perakitan senjata api ilegal di wilayah Cipacing dan sekitarnya ini. Sajroning kitu Lianti nalingakeun sarta nyosialisasikeun ngeunaan legalitas senapan angin ka pengrajin, pihak Mabes Polri ge satekah polah ngageuing pengrajin senapan angin sangkan salawasna tuhu kana undang-undang ngeunaan senapan rakitan. Kukituna pihakna miharep Kabupaten Sumedang zero sen pirakitan. Diki Guntara, Bandung TV.